Salah satu isi perjanjian antara Sunan Pakubuwono III, Kompeni, dan Pangeran Mangkubumi itu disebutkan bahwa pihak Kompenilah yang menentukan mengangkat raja dari kedua kerajaan itu. Keraton Yogyakarta dibangun oleh Bendoro Pangeran Hariyo Mangkubumi. Ia adalah seorang arsitek dan adik Sunan Pakubuwono II. Ada beberapa alasan mengapa dipilih lokasi di mana Keraton Yogyakarta berdiri hingga saat ini. Kawasan itu dulunya bernama Hutan Beringan, di mana terdapat sebuah pesanggrahan Garjitowati. Oleh Susuhunan Pakubuwono II, nama Garjitowati diganti menjadi Ngayogyakarta, yang artinya tempat yang baik dan indah. Pangeran Mangkubumi menciptakan poros imajiner Laut Selatan, Keraton, dan Gunung Merapi. Sebagai sebuah perusahaan dagang, Kompeni melakukan berbagai cara untuk menjaga kelancaran bisnisnya di Yogyakarta. Kompeni perlu membangun sebuah benteng pertahanan sekaligus sebagai taktik untuk mengawasi setiap gerak aktivitas keraton. Pada tahun 1760, benteng Kompeni itu mulai dibangun. Meski belum sempurna, pada tahun 1786, benteng ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes Siberg. Benteng ini dinamai Rustenburg
yang artinya benteng penjaga ketenangan. Keberadaan Rustenburg yang hanya berjarak satu tembakan meriam dari keraton Yogyakarta sungguh tidak menenangkan keluarga keraton. Pembangunan Rustenburg sengaja diperlambat oleh Sultan.